Tadi ujian nasional tidak menjadi penentu kelulusan. Yang menjadi penentu kelulusan adalah ujian sekolah berstandar nasional, Bapak Ibu. Jadi sekarang ini USBN yang jadi penentu kelulusannya, yang nanti akan ditentukan oleh Dewan Guru. Misalnya, pada saat Dewan Guru menentukan nilai terkecil atau KKM terendah dari mata pelajaran pendidikan agama misalnya 70, maka siswa harus mendapatkan nilai ujian sekolah berstandar nasional pelajaran PAI atau agama itu minimal 70 atau lebih, itu maksudnya. Jadi ada dua kriteria. Kriteria pertama, kelulusan di mata pelajaran. Kriteria kedua adalah kelulusan rata-rata semua mata pelajaran. Jadi Dewan Guru nanti menentukan setiap guru mata pelajaran menentukan berapa KKM-nya, kemudian dijumlahkan, dibagi 11, kemudian dirata-ratakan. Itu penentuan kelulusan untuk rata-rata mata pelajaran. Thank you.